sedang raga dia, Vanir. What's up, Bebet? Fans, apa kabar? Hari ni, abang kami nak unbox dan review dan juga giveaway Bebet First Super King ataupun Sparking Mirage Vanir.NT2S daripada Lintak Senjuan Berhad. Sebelum tu, Lintak Senjuan Berhad sedang mengadakan Beyblade Burst Shooting Asia Contest 2021 di mana adik-adik bersama kawan, adik-beradik, ibu bapa ataupun sesiapa saja menunjukkan gaya shoot Beyblade yang sangat menarik dan terbaik, rakam satu video, tunjuk, kemudian boleh menang hadiah-hadiah yang menarik. Wow, terbaik ya. Dan Abang Kamen dah tengok kat komen, dia kata, Abang Kamen, saya nak join tapi saya tak ada stadium. Tak apa, tak ada stadium pun tak apa. Janji boleh guna kuali ke, boleh guna kotak ke, tak guna apa pun tak apa, atas lantai pun tak apa. Ha, sebab kami nak tengok gaya shoot yang sangat menarik daripada anda berdua, antara satu tim eh. Ha, jadi kan pastikan, tapi jangan gunakan stadium fake, dilarang sama sekali. Guna saja kreativiti, kuali, kotak ataupun tak guna apa-apa pun boleh, bakul pun boleh, bantal pun boleh, macam-macam lah. Janji buat. Dan janganlah masuk last minute, masuklah cepat-cepat sebab 50 peserta yang register akan termasuk dalam satu cabutan bertuah di mana 10 orang akan menang satu hadiah. Kiranya masuk saja pun boleh menang hadiah. InsyaAllah kalau ada rezeki. Join, jangan tak join, okay? Okey, inilah dia punya kotak. Wow, memang terbaik. Kalau hitam dan gold, hitam bermaksud dia adalah left spin Beyblade. Ya, dia pusing ke arah kiri, anti clockwise lawan arah jam ya. Okey, kita tengok sini. Super King. Kod dia B-167. Okey, original Takara Tomy ya. Beli yang original, jangan beli yang fake. Beyblade Burst Super King. Wow, cantik ya kombinasi color dia. Dan inilah dia kembali, siapa nama dia? Free apa? Ha, siapa tahu nama penuh dia, komen di bawah. Dia kembali dalam Beyblade Super King. Sebelum ni GT orang lain kan, Wizard Farm ni orang lain. Ha. Okey, jom kita tengok apa dia kat belakang ni pula. Okey, dia kata okey, dia ada sejenis stamina type Beyblade. Kemudian kita tengok apa dia part yang terbarunya kali ni. Okey, okey, dia punya sparking chip dia adalah Fafnir, kemudian dia punya ring dia adalah Mirage, dan juga dia punya chassis adalah sejenis double layer chassis iaitu 2- stamina 2S, dan juga driver adalah Nothing. Ha? Nothing ni driver yang lama atau salah kata salah kami, abang kami dah review dalam Drain Fafnir, dalam God series yang abang kami tunjuk. Okey, maksudnya dapat driver lama tapi okey, kita tengok adakah berkesan ya. Sekiranya semua parts ni adalah baru, aku cari satu driver je driver lama. Okey, kalau siapa nak tahu apa beza tu chassis double layer chassis dengan single layer chassis, di mana kita tengok kalau single layer chassis kita boleh masukkan codis, di mana double layer chassis tak ada codis ya sebab dia dah masukkan besi yang ni. Okey. Kemudian kat sini kita tengok tepi dia tak ada apa. Tanpa buang masa, jom kita buka. Adakah kita dapat rare ke apa? Huh. Oh, nampaknya kita dapat yang biasa saja. Biar abang kami buka dan susun dulu ya. Inilah dia yang kita akan dapat dalam satu set booster Mirage Vanir.NT2S. Ha, booster ya abang kami sebut sebab maksud dia tak dapat kita dia punya launcher. Kalau starter saja dapat launcher. Di mana kita tengok dia punya black parts, dia punya chip, ring, dia punya chassis dan juga driver, manual dan dia punya stiker. Okey, kita tengok dia punya manual dulu. Jadi untuk siapa yang first time main, bolehlah tengok dia punya manual. Cara-cara untuk pasang, cara-cara nak letak stiker pun ada kat sini. Okey. Apa yang perlu buat, apa tak boleh buat. Walaupun bahasa Jepun tapi boleh faham tengok gambar rajah dia. Okey. Kemudian kita tengok dia punya stiker. Inilah dia punya stiker.
Sikit je stiker dia kali ni. Tak banyak pun. Ada 5. 5 saja. Tapi abang kami tak pasang sebab abang kami tak suka buat stiker, nanti suka terkeluar. Okey. Kemudian kita mulakan dengan dia punya. Sparking Chuochi. Terbaik cantiknya Fafnir Gold. Naga warna emas dan hijau. Nice ya. Dan juga sparking chip dia kita boleh buka. Dia mana tekan saja kat sini. Kemudian kita kena pusingkan dia sikit. Inilah dia sparking chip. Jadi sparking chip adalah swappable. Boleh swap dengan mana-mana saja. Kita masukkan balik, mengiring dan pusing. Tekan. Okey. Pastikan punya tak . Kita tengok dia punya gigi dia pula. Okey, gigi dia dia mencengkam . Dia mencakuk. Okey. Kemudian kita tengok dia punya ring. Okey, nice . Jadi ring ni Fahmi macam tak kenal pula. Dia getah, dia rubber. Tepi ni rubber untuk menyerap tenaga musuh. Kat sini ada 3 kepala naga. Jadi semua 3 campur 1, 4 kepala naga. Okay. Kemudian ada wing dia 3 kat sini . Dan macam Valkyrie sikit. Okay, kemudian kita tengok dia punya 2S, 2 stamina. Dia punya chassis je. Kat sini dia tulis LR. Maksudnya chassis ni boleh digunakan mana-mana untuk left spin ataupun right spin Beyblade . Bagus. Kemudian dia warna emerald . Dan makamin, ini plastik . Bukannya getah. Nice . Berbentuk segitiga. Segitiga Bermuda. Dia pun nanti. Okey. Kemudian kita tengok driver yang dari zaman lama, zaman dinosaur, iaitu Nothing. Nothing. Nothing at all. Okey. Okay, kita pasang. Masuk, kemudian pusing ke kiri. Kemudian, okey, abang kami tunjuk. Dia macam Super King Beyblade yang lain. Dia ada dua mode. Di mana, kalau kita nak lawan dengan left spin Beyblade. Ini adalah mode dia. Mode absorption. Kita tekan dulu. Mode absorption. Di mana ini sangat sesuai untuk lawan dengan right spin Beyblade. Dia sedut tenaga. Di mana kalau kita lawan dengan left spin Beyblade, kita boleh tukar. Kita buka sini. Pastikan kepala dia ada begini ke atas. Inilah dia counter mode. Di mana dia punya segitiga ni ada kat atas untuk counter lawan dengan left spin Beyblade. Jadi left spin Beyblade pun walaupun tak boleh sedut tenaga, kita ada counter. Dia bagi sekali. Terbaik . Okey. Sekarang kita kembali ke Exot dulu. Kemudian kita pasang driver dia. Tak ketat sangat . Inilah dia . Mirage Fafnir. Okay, kalau kita banding yang abang kami beritahu tadi daripada siri Chozek pula. God series, iaitu Dwayne Fafnir. Okay, Dwayne Fafnir memang beza kecil dan besar. Tapi driver dia sama, cuma color je lain. Nothing driver. Tapi nak macam kecil sikit . Sama. Okey. Kalau banding dengan GT series, iaitu Wizard Fafnir. Wizard Fafnir besar sikit . Wizard Fafnir ni pengguna dia lain.
Nice, nanti boleh mungkin abang kami akan buat semua battle lawan previous. Tapi abang kami tak ada Geese Farm ni daripada Chozek, nanti kena beli lah. Tanpa memuasa, dia kena test dan battle! Ha! Terima kasih untuk battle! Beyblade kali ini kita akan lawan adalah... Brave Valkyrie! Yeay! Right spin Beyblade akan berlawan dengan left spin Beyblade. Ha. Jadi mereka berdua ni adalah macam rival juga. Jadi kita tengok siapa yang lebih hebat. Mirage Funny dalam Absorb Mode. Persediaan pertama. 3, 2, 1, go! Shoot! Wow! Mirage Funny tak keluar. Okay. Tadi dia masuk balik pula. Okey, nampaknya dia sekarang salah center. Bakri sedang menyerang terlalu. Pak Mirat, Vanir, sedut tangga dia, Vanir. Adakah tidak berjaya menjadi tenaga? Oh, berjaya menjadi tenaga. Okey, Mirage Vanir 1-0. Spin finish. Sedang kedua, Mirage Vanir dalam counter mode ya. 3, 2, 1, go, shoot! Okay. Wow! Nampaknya counter mode ni tak berkesan. Over finish. Brave Valkyrie menang. Satu sama. Masih lagi dalam counter mode. Pasukan ketiga. 3, 2, 1, go, shoot! Okay. Valkyrie memang menyerang rapat kali ini. Yeay! Kantong mode berjaya! Spin finish! Fahmi menang 2-1. Ingatlah Fahmi kembali kepada absorb mode. Pusingan keempat. 3, 2, 1, go! Shoot! Okay, kali ini abang kami saja launch Fahmi slow sebab nak absorb. Jadi kita tengok, absorb dia berjaya ke tak. Oh, wow, spin finish. Yes, akhirnya Fahmi menang dengan 3-1. Fuh, terbaik. Okay guys, macam mana video kali ini? Terbaikkan. Bila first, Super King ataupun Sparky MirageFamily.NT2S daripada League Talk Senduan Berhad. Wow, memang sangat terbaik lah MirageFamily ni. Dia punya sedut dia habis musuh, gilang tenaga. Dia punya counter mode dia pun memang terbaik. Jadi tunggu apa lagi dari dapatkan MirageFamily ni online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin comment. Ataupun dah bila dah habis PKP nanti, bolehlah beli di kedai-kedai mainan seperti Toys R Us, Hamleys ataupun di bahagian mall seperti di Parson, Aeon, Jasco, Isetan dan juga lain-lain. Okey, di akhir di awal video abang kami beritahu kita nak buat giveaway di mana pemenang akan menang. Ha! Mirage Farmir. Yes. Jadi untuk join giveaway ni dan untuk menang, tengoklah syarat-syarat di video description dan pin comment. Ikut syarat-syarat secara betul eh. Ha, ikut betul-betul. Dan sekali lagi abang kami nak bagi tahu, Litak Senang Berhad sedang mengadakan Beyblade Burst Shooting Contest Asia 2021 di mana adik-adik perlu menggayakan gaya shoot yang menarik ya, bersama rakan, adik-beradik ataupun family. Join jangan tak join. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, bolehlah pergi ke
page Facebook Beyblade Malaysia ya, ataupun boleh tengok video yang abang kami dah buat sebelum ni. Abang kami akan letak di video description dan pin komen cara-cara nak join, dan insyaAllah kita boleh menang. Dan juga video live sempena special Merdeka pun ada abang kami bersama guest iaitu Wyvern Adam dan juga UF Collector. Dah tengok belum? Kalau belum, boleh tengok situ. Guest-guest tu akan bagi tips yang sangat menarik ya. Jadi join lah kontes ni, please join. Okay, macam biasa, kalau ada suka video ni, korang like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, comment, share dan juga IG bang di Azafiz. Jumpa di next video. Bye bye. Yeah.